teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Stefani. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, teman-teman. Nah, dan buat teman-teman yang suka banget follow channel YouTube saya, jangan lupa untuk klik tanda loncengnya, teman-teman, ya, agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru ketika saya mengupload video terbaru saya. Nah, di video saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas sebuah buku, teman-teman, ya, yang merupakan spesial buku banget buat saya, ya, karena apa spesial, teman-teman? Nah, di sini, teman-teman, nah, ini terlampir nama saya dan tanda tangan dari Pak Tung, teman-teman. Nah, dan di video ini saya akan membagikan ya resep sukses dari seorang Pak Tung The Semuaningin ya, agar kita menjadi pembisnis muda yang di sini, teman-teman. Ketika kita ingin sukses ya, kita harus menguasai sebuah skill ya. Skillnya itu apa, dokter? Nah, sama teman-teman seperti video saya yang sebelumnya, apa yang menjadi hal terpenting bagi Anda? Hal terpenting tuh artinya apa? Why kuat Anda, teman-teman? Kenapa teman-teman ingin memulai bisnis Anda sendiri? Nah, kita harus ahli, teman-teman, di bidang yang memang ingin kita pelajari ya. Jadi oleh karena itu ya, kita harus butuh yang namanya role model. Jadi kita harus mempelajari yang namanya ilmu modeling, teman-teman. Nah, siapa sih orang yang misalnya sudah sukses di bidang yang ingin kita pelajari? Ya, jadi yang pertama kita harus mencari orang suksesnya dulu, teman-teman ya. Yang kedua, kita mencari di mana orang sukses itu berkumpul ya. Jadi contohnya nih, misalnya teman-teman pengen banget sukses seorang pengusaha muda, entrepreneur ya, di dunia digital marketing misalnya seperti itu ya, teman-teman harus juga ikut yang namanya kursus-kursus online ya, intinya tuh seperti itu, atau mengikuti sebuah seminar yang menunjang dan berhubungan dengan topik tersebut ya. Gampangnya itu aja deh, teman-teman ya. Teman-teman, kita harus pintar mencontek ya, tapi menconteknya itu harus dilakukan dengan emosional yang benar, teman-teman ya. Karena apa? Karena ada beberapa orang ya sudah tahu teorinya tapi mereka gagal, teman-teman. Nah, apa yang menyebabkan mereka gagal ya? Biasanya menurut buku Pak Tung The Semuaringin ini, teman-teman, adanya yang pertama adalah blaming. Ya, blaming. Mereka selalu menyalahkan ya. Jadi mereka tidak mau mengevaluasi dirinya sendiri mengapa tidak bisa ya. Namun mereka menyalahkan yang tidak ada di dalam kontrol. Jadi contohnya, oh ya, karena memang sekarang politiknya lagi begini. Oh ya, karena waktu itu waktu aku mau meeting memang lagi hujan, misalnya kayak gitu ya. Jadi mereka menyalahkan seluruh hal yang ada di luar diri mereka tanpa mengkoreksi dirinya sendiri. Ya. Dan yang kedua, teman-teman, ada yang namanya excuse. Jadi excuse itu ibaratnya menunda. Jadi, oh iya nggak apa-apa kalau misalnya aku nggak kerja hari ini, kan ya nanti masih ada besok. Oh ternyata besok teman-teman tiba-tiba temennya ajak hangout. Oh ya sudah nggak apa-apa, besok lagi aja. Jadi nggak, yang namanya nggak disiplin ini atau kayak gitu. Dan yang ketiga, teman-teman, ada yang namanya justify. Justify itu adalah membenarkan orang lain itu lebih hebat tanpa terinspirasi. Jadi contohnya nih, misalnya, oh iya, dokter dia ini pintar banget bicara. Karena apa? Dia kan backgroundnya dokter. Nah, padahal teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, semua orang itu bisa belajar. Ya, ini ya teman-teman. Dan semua orang tuh juga bisa mengajar. Hanya kita perlu mencontek caranya, apa yang dia pelajari, teman-teman, dan emosional yang dia miliki. Kenapa kok orang itu mau sih bekerja dan konsisten terus? Apa sih yang menyebabkan semangat dia itu membara terus? Ini ya tuh kayak gitu, teman-teman. Pesan dari Pak Tung ini, teman-teman, jika orang lain bisa ya, Anda pun pasti bisa ya. Dan saya juga recommended banget untuk teman-teman membaca buku ini ya, karena apa? Di sini adalah 50 tahun pengalaman beliau ya. Setidaknya teman-teman perlu belajar ya dari pakarnya sehingga teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Ataupun ketika teman-teman melakukan sebuah kesalahan, teman-teman akan cepat-cepat sadar, teman-teman ya, karena sudah ditegur oleh buku ini ya, tanpa tersinggung untuk menunggu ditegur. Oke, teman-teman.
Jangan lupa, nama saya Dr. Stephanie Paulus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya juga. Dan misi saya, teman-teman, adalah membuat para generasi muda terinspirasi ya, agar kita makin sukses dan Indonesia pun makin makmur. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!